sapo. Wow. Sampai pantai Bajul Mati masuk berapa tiket teman-teman? Oh langsung bro, langsung langsungnya. Halo, salah ya di temu-temu kono. Kremus no. Langsungnya langsung langsung tiket tadi deh. Langsung tiket aja. Kira tangan. Berapa? 65. Selamat datang Perhutani LMDH. Depan layar lautnya jenenge Kardisan yang wow. Pantai Bajul Mati Watu Bolong sepi, nggak ada pengunjung karena sudah siang, jadi sepi. Tetap di pantai selatan, di sebelah sana ada beberapa pulau, sana ada pulau itu ada tempat penangkaran penyu, tapi kalau kita ke sana harus naik perahu. Berhubung perahunya kok nggak ada, jadi ya nggak jadi naik gitu ya. Jadi di sini memang nggak boleh untuk mandi di laut karena memang ombaknya luar biasa teman-teman. Ombaknya luar biasa, kita nggak boleh mandi di laut. Kita hanya boleh di pinggiran pantai aja. Lihat sendiri ombaknya luar biasa. Ini kameranya blur tuh gimana nih? Nah mungkin itu yang namanya Watu Bolong ya. Batunya bolong tuh. Kelihatan enggak? Ada peringatannya tuh. Daerah terlarang. Wisatawan dilarang ke daerah barat Watu Bolong. Merupakan pintu kematian. Sudah banyak korban jiwa. Ada ombak colok atau datang tiba-tiba. Berbahaya. Ngeri lur. Wah, ngeri lur. Watu Bolongnya ini Watu Bolong. Iki Watu Bolongnya, iki Watu Bolongnya. Watu Bolong. Sing di, Pak. Iku Watu Bolong sih. Kasih maksud tau, Mbak, colongan nanti.
Lah yo kono muter ngene ya. Ber di tengah-tengahe antarane pulau iku pale. Sana waktu bolong. Ombaknya luar biasa. Ya. Jom baik ke, Pak? Iya, gak ada yang berani mandi. Konon katanya kemarin pas liburan panjang ada korban di sini, jadi meninggal. Di sekolah. Oh. Ombaknya besar banget. Wow. Ombaknya luar biasa. Di ombak. Air beriak yuk. Ayo ngomong. Wong ganteng barusan mandi dan akan diteruskan oleh teman-teman yang kurang ganteng. Sekarang kita lagi bikin kopi ya. Sing kepet-kepet teman lho, nah adus rek. Ayo. No problema. Engko nek begitu saya tombak ora melayu langsung lho. Aku sengaja tolong-tolong merono. Kopi nih, kopi nih, kopi nih, kopi nih. Melayu mutu sih. Sudari. Sepri. Ayo. Lagi di Bajul Mati. Kawane adus. Ombak ngene. Mas Endut gimana? Kayak kopi. Kesan-kesannya. Api ae. Apa ini sing api, Mas? Apaan nih? Kok lo duduk lo? Wah, kita mau nyawang wedo. Aneh, Rek. 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 Kita nak kiai semar juga tadi. Lu apa? Pas saya.
banget ini jalannya. Masih penuh dengan totoan-totoan apa ini? Kapur. Bukan kapur apa? Makadam. Sampai di Teluk Asmara. Asmara, cinta, memburu, sebagainya. Nanti Indra mau. Teluk Asmara. I am in pantai Teluk Asmara. Ya. Waduh, guys. Aman, guys. Aman. Mekap-mekap, guys. Gak perlu kok, aku udah robot. Gak aneh kok stabil. Oh, coba ya, coba ya. Teluk Asmara, ombaknya lumayan besar, cuma di sini masih boleh itu, masih boleh mandi. Assalamualaikum. Kayak gini. Oh ya.
Pantai Teluk Asmara. Pri, kan itu wek Pri. Ada. Ngopi, ngopi. Perjalanan pulang mampir ngopi dulu. Ngantuk soalnya. Ini pulang. Arah Malang Turen. Masih di Malang teman-teman, macet. Gimana bos? Makan guys. Makan guys. Kesehatan itu perlu ya guys. Kesehatan itu perlu. Lalapan. Cari laut. Oleh-oleh. Buat yang di rumah. Kita lanjutin belanja dulu. Habis ini mau ngopi sebentar. Terus itu UTW pulang. Jadi cukup di sini vlog hari ini. Terima kasih yang sudah mampir ke channel ini. Terima kasih yang sudah subscribe. Terima kasih yang sudah like. Ketemu lagi dalam konten-konten yang berbeda, konten-konten yang mungkin memberi manfaat atau informasi terbaru. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan saya dan teman-teman, dan semoga rezeki kita semua lancar, diberi umur panjang, diberi kesehatan, dan selamat sedini wa dunia wal akhirah.